Halo semua, kembali lagi dengan Ardi FM. Baiklah, kali ini kita akan unboxing satu buah paket lagi ya. Apa itu? Langsung aja kita unboxing. Oke, jadi seperti yang kalian lihat nih, ini barangnya panjang banget ya. Dan kalian mungkin pasti sudah lihat di judulnya, tapi nggak apa-apa. Jadi di sini akan saya beritahu, ini adalah sebuah tripod ya. Oke, jadi di sini ada tulisannya nih. Perhatian, video unboxing diperlukan ya. Jadi untuk klaim garansi atau komplain kalau barangnya kenapa-napa. Oke. Tadi plastik aja dan di sini cuma kardus aja ya. Gak ada tulisan merek apa-apa nih. Oke, kita buka aja. Oke. Pertama kita lihat di sini ada stand untuk handphonenya ya, dan benar ini adalah satu buah tripod, dan tripod ini agak beda ya dari tripod yang biasa karena ini adalah tripod yang bentuknya itu panjang ya. Nah di sini dapat tasnya nih, jadi kalau kalian mau bawa-bawa, nah ini untuk mereknya ya, mereknya adalah Medio Bright X01. Oke. Dan di sini, wih, mantep sih. Ada bubble wrap nih. Kita lepas aja. Dah. Jadi seperti inilah untuk bentuknya. Dan ini ada dua buah untuk pengaturan tingginya ya. Oh, untuk bahannya nih. Ini besi ya, bukan plastik. Oke, baiklah, akan kita coba rakit si Medio ini. Oke, kita tarik begini. Sebentar saya akan lihatkan secara keseluruhan. Oke, jadi di sini saya akan memperlihatkan nih untuk perbedaannya. Ini adalah tripod yang biasa saya gunakan untuk merekam video-videonya ya. Dan ini adalah tripod dari Medio-nya. Kita akan lihat dulu nih. Pertama untuk lebar kakinya ini mirip ya. Jadi ketika saya ganti tidak akan ada keluhan untuk masalah lebarnya. Nah, yang bagusnya ini adalah bahannya nih. Nah, ini besi. Kalau ini dia kayak kupong banget. Ini tebel, sama-sama kuat, tidak goyang. Dan yang paling penting untuk tingginya dia maksimal di 2 meter ya. Jadi ini bisa nyampe 2 meter. Makanya ini bagus banget sih, dan dia ada dua buah untuk adjustable tingginya ya. Nah untuk masalah seperti ininya nih, jadi kalau kalian beli yang paketannya nanti ada dua pilihan, yang ada balnya. Jadi ada balnya itu gunanya nanti agar bisa dinaik turunin, karena saya sudah punya, jadi saya beli yang nggak pakai balnya. Jadi saya beli ininya aja nih. Nah untuk harganya sendiri ini 68.000 ya. Paket ini saya beli 50.000-an. Nah, ini menurut saya worth banget loh. Pertama, kokoh banget nih. Dari ukurannya aja udah beda jauh banget. Build quality-nya jauh banget. Dan yang pasti ini kokoh banget ya. Oke, lumayan banget untuk kalian yang mau buat video-video di atas meja ya. Atau butuh tripod untuk sekedar foto. Ini bagus banget karena kalian bisa sambil berdiri banget kalau mau difoto. Karena ini tinggi banget loh, keren, mantap Medio. Oke, jadi seperti itulah untuk video unboxing dari Medio tripodnya ya. Menurut saya ini harganya murah banget dan worth banget. The best. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video yang lainnya. Bye-bye.